tim gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri pada Jumat 16 Juli 2021 kembali menghentikan acara Tedong Silaga di salah satu pesta adat Rambu Solok di wilayah Kelurahan Palawa, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemberhentian acara Tedong Silaga dalam rangka acara adat Rambu Solok dilakukan tim gabungan Satgas COVID-19 karena berpotensi menimbulkan kerumunan warga saat menyaksikan adu kerbau. Kasat Pol PP Pemkab Toraja Utara yang di-backup personil kepolisian dan TNI meminta panitia Tedong Silaga untuk menghentikan acara adu kerbau karena dikhawatirkan memancing kerumunan warga yang dapat berpotensi menimbulkan klaster baru. Langkah tegas diambil tim Satgas COVID-19 Toraja Utara akibat tingginya angka penularan kasus corona yang menjadikan Toraja Utara menduduki peringkat kedua tertinggi penularan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan. PLT Kasatpol PP Pemkab Toraja Utara yang dikonfirmasi terkait dengan pemberhentian Tedong Silaga mengatakan, upaya tersebut diambil sebagai langkah tegas Satgas untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang trennya saat ini mengalami peningkatan. Ia nalar ditambah PNDT, tak mau nalasin seda kok tu acara doh. Jadi kihimbau, lakau kita sulah nasang, tu dia empat Tedong PNDT, tabe, Siti Rongki, mitiron itu keluarga, supaya acara prosesi pemakaman keluarga di atas bisa terlaksana dengan baik. Rianto berharap masyarakat mempunyai kesadaran tak membuat acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan serta mematuhi protokol kesehatan agar percepatan penanganan penyebaran COVID-19 dapat lebih cepat dicegah. Tujuan kegiatan di hari ini adalah melakukan perhatian terhadap kegiatan salah satu kegiatan masyarakat di sini, yaitu masyarakat di Tedong, demi mengurai jangan sampai terjadi penumpukan masyarakat di sini dalam rangka menyaksikan acara ini. Kami laksanakan kegiatan ini menindaklanjuti perintah Satgas COVID-19 Kabupaten Toraja Utara, di mana perintah ini keluar karena semakin banyaknya masyarakat Toraja Utara yang terpapar oleh virus corona, baik yang menjadi korban virus corona, baik yang terpapar positif maupun yang meninggal. Kami juga menghimbau kepada masyarakat, seluruh masyarakat Toraja Utara, mari kita melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, sehingga wabah ini, pandemi ini bisa kita lewati bersama dengan keluarga kita dengan baik. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Agung Mujianto Tonapa, Jurnal TV mengabarkan.